saya ada di Mentubang, ini namanya Lubuk Tapah. Nah, ini ada Bapak. Bapak siapa, Pak? Namanya, Pak? Mat Said. Bapak Mat Said ya? Iya. Lubuk Tapah. Pemilik kebun ini. Pemilik kebun, Pak ya. Bapak ngapain, Pak, kesini, Pak? Itu pelihara-pelihara kebun jengkol. Oh. Bapak bisa turun sedikit, Pak, kesini, Pak. Kita ke Lubuk Tapahnya, Pak. Oh, ada bawa pistol, Pak ya? Senapan angin, Pak ya? Ya, Pak. Ini Lubuk Tapah, Pak, ya namanya, Pak ya. Bisa. Zaman dulu begitulah. Diterangkan sedikit, Pak, gimana, Pak, ceritanya? Kan tidak tahu persis. Mm-hmm. Kalau sekarang tuh apa sebab namakan Lubuk Tapah? Ya mungkin dulunya ada tapah di sini. Oh, gitu, Pak ya. Ceritanya kita pun tidak tahu persis. Soalnya bukti-buktinya tidak kelihatan, Mbah. Iya, Pak. Emang sih saya pemilik kebun ini, cuman baru yang saya beli ini, enggak. Tapi di sini ada tapahnya enggak, Pak? Ada ikan. Ada, kalau yang sebesar 4 kilo, 3 kilo ada. Di sini, Pak? Iya. Oh, tempat kayak gini nih. Uh-huh. Ada ikannya nih, Pak? Ada. Tapi kalau dulu sih saya pernah nih dapat satu. Di sini, Pak? Uh-huh. Kok bisa ada ikan tapah di sini, Pak ya? Iya, karena airnya enggak pernah kering di sini. Oh. Nah, gitu. Bukan yang di atas, Pak, yang dinamakan Lubuk Tapah. Kan, ini sini. Oh, inilah, Pak ya. Nah, inilah. Nah, namanya kalau Lubuk Tapah. Di atas sana itu kan leding. Leding, Pak ya. Ini tipah tuh ada lewat sini. Oh, gitu, Pak ya. Iya, Pak. Orang itu kan ini udah saya miliki kebunnya, saya beli. Iya, Pak. Ada tanaman jengkol, tanaman langsat, durian dan sebagainya. Iya. Terus pisang juga ada. Tapi kalau cerita Lubuk Tapah ini, Bapak hanya tahu tadi ya, Pak ya? Iya. Oh, iya, Pak. Apa memang benar ini Lubuk Tapah? Atau gimana? Saya pun enggak juga ngerti. Oh, iya, Pak ya. Oke lah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Pak.